Enam-enam helikopter terhempas di hutan simpan Bukit Kintang berhampiran Cameron Highlands selamat dikeluarkan dari lokasi tersebut kira-kira jam 9 malam Rabu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Yusri Hassan Basri berkata, tiga mangsa berjaya dikeluarkan pada jam 5 petang sebelum seorang daripada mereka dihantar ke Hospital Sultan Hajah Kalsom pada jam 5.35 petang. Menurutnya, mangsa kedua kemudian dibawa ke hospital kira-kira jam 6.15 petang sebelum dua lagi dibawa ke hospital sama dalam lingkungan 20 minit kemudian. Tambah beliau, mangsa kelima dan keenam sampai di pos kawalan tempat kejadian PKTK pada jam 8.35 sebelum dibawa ke hospital pada jam 9 malam. Ada mangsa yang boleh berjalan dan ada mangsa yang tak boleh berjalan. Sebab itu kita ada dia punya drag masa yang tertentu untuk kita keluarkan mangsa. Mangsa yang sampai awal mengalami kecederaan ringan, dia boleh berjalan. Dan dua mangsa yang terakhir itu tadi, yang kita buat keluar pukul 8 lebih tadi, dah mengalami kecederaan yang rasa tidak boleh berjalan lah. Beliau berkata demikian pada sidang media di Pejabat Daerah dan Tanah Cameron Highlands pada Rabu. Tambah beliau, semua mangsa berusia lingkungan 31 hingga 48 tahun itu sudah berada di luar helikopter ketika mereka ditemui kira-kira jam 4 petang. Semua mangsa dikenali sebagai Kapten Fazrul Nur Azam, 43 tahun, Dr. Munirah, 35 tahun, Nur Ashikin, 38 tahun, Hashila Wati, 48 tahun, Muhammad Azlan, 31 tahun dan Zainurul Fazlan, 40 tahun. Dalam pada itu, Muhammad Yusri memaklumkan cuaca agak teruk ketika insiden itu berlaku dengan kabus tebal dan angin kuat. Seramai 127 anggota daripada pelbagai agensi menyertai operasi mencari dan menyelamat itu. Hey guys, selamat pagi. Ini cuaca macam yang kita lihat tadi. Nampak tu mendung. Boleh cakap mendung lah sebab tiada matahari . Okay, jalan pun lengang. Buat masa ni lengang lah. Okay, pagi ni lengang. Jalan basah berair sebab semalam hujan. Okey. Ini padang golf. Hari ini tidak perlu orang main. Okey, belum ada pagi ni. Dan sebenarnya saya mau tunjuk lokasi helikopter semalam yang mendarat cemas. Okey. Ini Zenith Kemahalan. Ini Pekan Tanah Atak tadi. Sini Pekan Tanah Atak. Dan sebelah sini macam biasa Golden Hill. Tahu tepat pasal malam. Hujan. Yang ni kampung asli Semarui. Okey. Kebiasaan dia helikopter kalau datang, helikopter atau pesawat-pesawat ringan, dia orang akan lalu di sini. Di sini. Seperti dalam skrin. Sebelah sini. Pesawat ringan yang kecil-kecil dengan helikopter akan muncul dari sini kalau dari arah Ipoh. Okey. Kalau yang main drone, dia pasti tahu akan muncul di skrin dia tempat ni NFZ sampai sana. Dari sana sampai sana NFZ. No. Dan helikopter semalam dia sebenarnya muncul dari sini, dari sebelah ni, dari atas ni lah, kawasan sini dia muncul. Sebenarnya saya selalu nampak helikopter tu lalu. Saya pun baru tahu sebenarnya dia dari Gua Musang, lodging, sorry, lodging Gua Musang ke Ipoh.
Heli itu memang selalu saya tengok dalam bulan ni saya belum nampak lagi lah. Bulan lepas ada sekali saya tengok dia lalu di sini. Dia dari sini muncul dari sini ke belakang bangunan ni, dan sini dan turun sebelah sana di Sungai Ruil sana, kampung asli Sungai Ruil sana. Tapi semalam heli tersebut mendarat cemas di kawasan bukit ni, kaki bukit ni sini. Menurut yang saya tengok lah di lokasi-lokasi yang diorang bagi di sekitar sini dia mendarat cemas di belakang Hotel Silver Park ni. Sebenarnya ini Hotel Silver Park resort Strawberry Park, yang ni Sunlight Bungalow, yang ni Strawberry Park, dan kebun yang dia katakan tu yang ini yang paling hampir dengan helikopter mendarat cemas tu, inilah kebun dia. Kalau menurut dari laporan media 750 meter, ini kebun dia tu. Okay, besar kebun ni. Yang ni di ujung-ujung sudah ni. Di bawah lagi besar sebenarnya. Dan kemungkinan helikopter itu mendarat cemas di sebelah sini. 700 meter lebih kurang sini. Kita zoom sikit hutan dia. Macam mana keadaan hutan dia? Inilah hutannya. Lokasi tepat saya kurang pastilah. Oke. Kalau berpeluang nanti saya akan datang juga sana, tapi buat masanya saya rasa tidak sempat sebab saya bekerja. Lagi pun saya pasti banyak kendaraan di sana. Tempat itu pun sempit sebenarnya, jalan dia sempit. Besar kebun, bukan ada bagi sedia parking banyak-banyak. So nanti bertambah sesak lagi. Oke, nanti sudah reda sebulan akan tu kita pergi tengok lah tempatnya. Oke, tapi inilah kawasannya, kawasan hutan dia mendarat cemas. Lokasi tempat dia tidak tahu mana lah. Saya belum tahu di mana. Kalau ada kawan-kawan yang boleh tahu di mana, mungkin boleh komen di ruang komen. Ini ada satu lubang ni. Ini biasa ni. Thank you.
Okey, ni kebun dia tu lah. Kebunnya terhampir. Tapi ni sebahagian belakang tu lah ni. Di sempadan. Ha, ni betul-betul di sempadan ni kebun ni. Betul-betul di atas sempadan. Okey, saya rasa itu saja cukup. Mungkin kalau sudah kita tahu di mana lokasi tepat ya, kita akan zoom tempat itu dari sini. Kalau berpeluang. Okey guys. Itu saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, bye-bye.